tanya jangan muji-muji, tanya aja bang. Biar yang lain bisa. Oke. Selamat siang, Pak Edi. Kamu Aceh atau Medan? Aslinya, sukunya apa dulu? Tapi tinggalnya di Aceh. Aceh mana? Aceh Tenggara lahirnya. Sekarang tinggal di sana? Lahirnya di situ. Oh, sekarang di sini. KTP di sini. Ini justru yang mau saya tanyakan Bapak Edi. Banyak. Saya baru nama bisa dikatakan pensiun karena sudah tua. Nama. Oh, nama saya Kosmas Pasaribu. Saya baru pindah dari Jakarta. Ketika saya mengurus pindah domisili ke sini, kakak saya dan kakak keluarga sudah jadi. Tapi ketika mengurus KTP, katanya belakonya habis. Dan sampai sekarang KTP saya masih yang dari Jakarta yang sudah dibolongkan. Jadi kemana-mana sih saya sekarang, saya harus bawa kakak. Karena KTP saya sudah dibolongkan. Ya kok saya tanyakan Pak Edi, kalau nanti Pak Edi terpilih, gimana? Bisa enggak kira-kira seperti di Jakarta yang kondisi itu gampangnya kita bisa dari rumah untuk mengurus sesuatu di kelurahan atau di dukcapil di Jakarta ini. Hampir satu tahun saya di sini tidak bisa dapat KTP dengan alasan belangko tidak ada. Padahal setahu saya ada anggaran ke sana, masa belangko aja nggak ada. Itu yang pertama penting. Yang kedua, mungkin kalau saya bilang saya pernah dengar Pak Edi, ini misalnya PCD cukup. Karena saya fanatik dengan sepak bola. Saya terkesan dulu dengan omongan Pak Edi sampai mengatakan kalau dulu Ronaldo kita datangkan.